kemunculan raksasa Suneo. Itu kan seri sub game petualangan yang baru. Kok sudah ada? Iya dong, ini eksklusif. Kami juga mau ikut main dong. Iya benar. Gak boleh. Kalau memang mau main ya kalian beli sendiri dong. Dah. Suneo tambah pelit. Sepertinya aman. Aku ingin segera bermain Adventure Series. Apa ini? Tidak, itu adalah harta karunku. Jangan pinjam. Maksudmu, selain aku yang lain gak boleh pinjam? Bukan begitu. Keren, ini kan Adventure Series yang baru dirilis itu. Kamu baik sekali, Suneo. Demi aku, kamu. Tidak, itu adalah harta karunku yang berharga. Siapapun gak boleh pinjam. Semuanya nggak boleh kecuali Giant. Oh begitu, terima kasih ya. Sesama teman itu memang harus saling berbagi. Kalau aku yang terus berbagi, apanya yang teman? Padahal tadi kan di awal aku sudah berhasil bikin semua orang iri. Giant jelek, seandainya saja aku punya tubuh dan tenaga yang lebih besar. Seandainya saja aku... Kalau saja aku punya tubuh yang lebih besar, dia yang sudah jadi ini. Oh iya. Sesuatu buat badan menjadi besar. Benar, yang makin lama makin besar. Kalau kalian bisa bantu, pasti aku akan senang sekali. Tolong ya. Tidak mau ah. Kami mau ikut main video game, kamu pelitnya bukan main. Lagi pula untuk apa sih kamu minta yang aneh-aneh? Karena ciru-ciru sering sekali dijahili. Ciru-ciru kan sudah nyaman di dalam rumah kamu. Tapi hampir setiap hari dia dijahili kucing liar. Kalau pulang tubuhnya selalu penuh luka. Ciru-ciru itu kan sama seperti aku, tubuhnya kecil dan lemah. Makanya aku pikir pasti lebih baik kalau dia punya tubuh yang lebih besar dari sekarang. Tidak masuk akal ah, iya kan? Aku paling tidak tahan kalau dengar cerita kucing yang ditindas. Kalau dia temanku atau bukan, aku tidak tahan kalau diam saja. Obat penumbuh es. Ini Suneo, berikan ini saja. Semua makhluk hidup akan tambah besar kalau ditaburi ini. Thank you. Hey, ingat ya, pakai ini jangan berlebihan. Oke. Tidak apa-apa tuh. Kalau ada ini, semuanya pasti beres. Terus. Jayan ada di dalam tidak. Pasti mau minta gamenya dikembalikan. Wah, kamu Suneo kan? Iya benar, ini aku Suneo. Nah, boleh aku ambil game yang tadi kan? Mama! Kamu pikir bisa menang melawan aku? Cuma besar badan saja belum tentu. Giant menyebalkan. Baiklah, kalau begitu aku harus lebih besar lagi. Mengganggu saja. Masih belum kapok. Sekarang kembalikan gameku. Sebentar. Aku jadi jumbo. Inilah Suneo jumbo. Tenagaku juga jumbo. Aku besar dan tak ada yang berani lagi. Dunia ini lagi gak aman untukku. Aku jadi jumbo.
inilah Neo Jumbo, inilah hidupku sekarang. Mama, ada orang yang besar sekali. Jangan berisik, bahaya. Padahal cuma besar sedikit saja kok. Mungkin ukuranku memang agak berlebihan. Apaan tuh? Sepertinya dekat. Dinosaurus! Aku bukan dinosaurus. Leo? Jangan-jangan obat penumbuh tadi kamu pakai sendiri ya? Iya, dan aku kebanyakan. Makanya ukuran kamu menjadi ultra besar begitu kan? Kan tadi aku sudah bilang, makanya jangan berlebihan, tidak mau dengar. Yang penting sekarang bantu aku dulu. Apa boleh buat deh? Senter pengecil. Dengan senter ini benda sebesar apapun bisa... Aku tahu, cepat pinjamkan. Bagaimana ini? Aku tidak punya cara lain selain menggunakan senter ini. Bagaimana dong? Punya tubuh sebesar ini benar-benar menyusahkan. Waduh, gawat. Sepertinya polisi sedang menuju ke sini. Doraemon, cepat perbaiki dong. Bagaimana caranya? Ini sih... Tidak bisa. Sebaiknya sekarang kamu sembunyi di mana saja. Ada-ada saja. Menurutku kalau di sini mungkin tidak akan ditemukan orang sih. Tapi rusaknya benar-benar parah ya. Ini pasti butuh waktu lama. Atau tidak bisa diperbaiki lagi. Masa begitu? Aku mohon Doraemon, aku gak mau terus seperti ini. Tapi bagaimana lagi? Gak mau. Iya, aku pikirkan cara lain, tapi jangan nangis begitu. Mama, aku mau pulang. Aduh, sudah dong, berisik. Ini percuma saja bersembunyi. Mama. Semuanya siap. Bagus. Bagaimanapun keselamatan warga adalah yang utama. Aku mau pulang. Ukuranmu sangat besar, bahaya. Kenapa tiba-tiba? Jangan-jangan. Toilet! Aku harus lakukan sesuatu. Tahan dulu. Senter pembesar. Apalah itu? Oh, untuk apa lagi? Iya. Tunggu, aku cari yang lainnya. Gak kuat nih, bos. Ini dia. Hah, leganya. Untung saja aku tiba-tiba terpikir tentang ide ini. Untungnya lagi di bukit belakang ini ada toilet umum. Ah, iya benar. Untung saja ya, sepertinya banyak yang tidak sadar. Sekarang ada waktu cukup untuk memperbaiki senter pengecil. Coba dari awal langsung seperti ini. Enak saja bicara. Senter pengecilku rusak kan gara-gara kamu. Iya, tapi yang penting sekarang aku sudah seperti normal lagi. Kamu ini tidak pernah sadar.
Tapi walau sudah jadi besar, sifat cengengnya Sunio tidak berubah. Sama lah seperti Nobita, kamu kan juga cengeng. Kamu hebat juga bisa berpikir soal ini. Tidak kok. Yang seperti aku ini kadang-kadang bisa mendadak jenius. Kalau sudah terdesak, baru deh kekuatan tersembunyinya muncul. Masih lebih baik daripada orang yang besar mulut. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih juga. Kenapa jadi begini? Ya, tapi ide kamu hebat juga sih. Orang, rumah, dan seisinya jadi seperti normal lagi. Jangan membesar! Untuk seorang Nobita itu sudah luar biasa. Seorang Nobita itu kasar tahu. Sekarang yang penting perbaiki senter pengecil dulu, lalu kita kembalikan kota ini seperti semula. Kenapa jadi begini? Bagaimana naiknya? Aku tidak bisa naik tangga di rumahku sendiri.